Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Nunda Membatisha binti Muhammad Faizul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Terap ingin mengulas sebuah buku yang berjudul Lelaki Misteri. Novel Lelaki Misteri adalah hasil nukilan penulis Ghazali Mah Azil. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 di bawah penerbitan Media Rafiq dan mempunyai sebanyak 108 helaian muka surat. Nama Ghazali Mah Azil tidak lagi asing dalam dunia penulisan tanah air kerana karya beliau sentiasa mendapat tempat di hati pembaca. Salah sebuah karya beliau iaitu Pelari Muda telah dipilih sebagai novel komsas di tingkatan 1. Saya memilih novel Lelaki Misteri ini kerana tertarik dengan rekaan kulit bukunya yang begitu kreatif dari segi pemilihan warna, rekaan grafik serta bertepatan dengan jalan ceritanya. Warna hitam melambangkan sesuatu yang misteri serta mempunyai rasa yang tersendiri, manakala warna merah yang tertera pada perkataan misteri itu melambangkan keberanian, ketegasan dan kekuatan. Warna putih pula melambangkan sisi baik serta nilai-nilai murni yang terdapat pada setiap watak-watak di dalam novel ini. Novel Lelaki Misteri ini memfokuskan tentang kes kecurian motosikal yang membara di dalam masyarakat kita. Watak utama iaitu Hafiz memainkan peranan penting dalam merungkai siapakah lelaki misteri yang nyatanya menjadi dalang kepada kes-kes kecurian motosikal tersebut. Kisah ini bermula apabila motosikal milik Kiran telah dicuri dan Hafiz menemui kad pengenalan milik Abang Saiful yang merupakan penduduk di taman tersebut di tempat kejadian. Suatu hari, semasa Hafiz dan Krishnan keluar ke bandar, mereka ternampak Abang Saiful sedang berbual dengan seorang lelaki yang berpenampilan misteri di tempat yang sunyi. Mereka mengintip kerana berasa curiga. Rupa-rupanya, lelaki misteri itu merupakan lelaki yang sama yang pernah muncul di pagar rumah Sui Peng dalam keadaan yang mencurigakan. Hafiz dan Krishnan mencuri dengan perbualan mereka lalu mendapat maklumat penting mengenai kewujudan bengkel secara haram yang terletak tidak jauh di belakang Jalan Selasih. Sudah pasti ia merupakan tempat di mana mereka menyembunyikan motosikal yang dicuri selama ini. Tanpa berlengah lagi, Hafiz dan rakan-rakannya membuat keputusan untuk segera menjejaki bengkel haram tersebut. Setelah mendapatkan kepastian, mereka segera menghubungi pihak polis. Akhirnya, pihak polis berjaya membongkarkan sedikit kecurian motosikal yang meresahkan penduduk taman tersebut. Antara nilai murni yang saya perolehi daripada novel ini ialah janganlah kita melakukan kejahatan kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Selain itu, saya juga kagum dengan sifat keberanian dan semangat setia kawan mereka dalam merungkai kes tersebut. Setiap karya pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Pada pandangan saya, buku ini amat berbaloi untuk dimiliki kerana syarat dengan nilai-nilai murni serta penuh dengan pengajaran. Selain itu, harga bukunya juga adalah mampu milik iaitu RM18 sahaja. Buku ini juga sesuai untuk bacaan umum khususnya di kalangan remaja. Walaupun begitu, buku ini mempunyai sedikit kekurangan. Bagi saya, kekurangan buku ini ialah pergerakan dari plot ke plot yang agak pantas dan membuatkan pembaca sedikit celaru serta tidak puas hati membacanya. Jika ditambahkan sedikit bilangan muka suratnya, buku ini mungkin akan menjadi lebih sempurna. Begitulah berakhirnya ulasan saya mengenai buku yang berjudul Lelaki Misteri hasil nukilan penulis Ghazali Mah Azil. Saya berharap karya ini akan menjadi pilihan generasi di masa hadapan kerana buku adalah germang dunia dan membaca adalah kuncinya. Akhir kata dari saya, galau jiwa, titisan meramu, kupujuk hatimu tanpa jemu. Membaca itu jabatan ilmu, begitulah program dariku untukmu. Sekian, terima kasih.